Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semuanya, kembali lagi bersama saya Cuan, Cucu Hermawan. Dimanapun sobat berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tentunya segar bugar. Jangan lupa di subscribe dulu channel Cucu Hermawan, dimana channel ini memberikan informasi dan juga sharing-sharing tentang dunia bisnis, tentang marketing, dan juga tentunya tentang thrifting, dimana thrifting merupakan jual beli produk bekas berkualitas dan tentunya masih bisa dipakai. Ngomongin tentang bisnis, banyak sekali model bisnis yang bisa kita lakukan, baik itu di rumah atau di luar rumah, baik itu offline ataupun online, baik itu produk sendiri atau produk orang lain, baik itu produksi sendiri atau jadi reseller. Banyak banget model bisnis yang bisa kita lakukan, tinggal gimana kitanya aja, kita cocoknya pakai yang mana, model seperti apa. Kalaupun belum nemu model bisnis yang cocok, coba aja semuanya. Kan kita nggak tahu kita cocoknya yang mana gitu ya, kalau nggak tahu kita coba aja semuanya. Waktu awal saya mulai bisnis gitu ya, di dunia online, saya mulai dari reseller kaos distro aja, makanya saya punya brand namanya Kaos Distro Aja. Itu mulainya dari reseller kaos, terus reseller sepatu saya juga pernah, reseller pakaian gamis dari Bandung juga pernah, semuanya saya coba untuk perreselleran. Membuat produk sendiri juga pernah, dan sekarang sedang sedang hobi bisnis thrifting. Nah, thrifting ini merupakan produk-produk loak atau bekas, dan saya dapetinnya bisa ke pasar Cimol Gede Bage Bandung. Saya dapetin di sana, nyari-nyari, hunting-hunting, atau juga saya hunting online karena sekarang zaman udah canggih, baik itu dari Medan, baik itu dari Jawa Tengah ataupun dari Aceh. Kalau emang produknya cocok, pantas saya beli, dan tentunya menggunakan kurir ya atau jasa kirim. Dan enaknya lagi transaksi zaman sekarang itu ada juga lewat Shopee gitu ya, jadi transaksi kadang ada voucher potongan gratis ongkos kirim. Jadi dari manapun dapat gratis ongkos kirimnya, atau gratis ongkos kirimnya nol, enak banget. Jadi zaman sekarang tuh kalau pengen bisnis ya kita langsung aja mulai bisnis apapun. Nah, sekarang saya lagi ngejelasin tentang dunia thrifting, dimana saya udah menjalaninya sekitar 2 tahun dan alhamdulillah banyak banget peminatnya. Dan tentunya buat sobat yang baru mulai bisnis thrifting, bisa mulai beli produknya dari satuan dulu, atau mungkin paket usaha, atau juga langsung beli bal segel atau bal-balan ya, yang tentunya semuanya bisa di cover di YouTube Cucu Hermawan ya. Bisa transaksinya di Instagram Kaos Distro Aja. Jadi selain subscribe channelnya, juga langsung aja di follow tempat jualan saya di Instagram Kaos Distro Aja. Nah, produk kali ini saya akan mereview produk-produk thrifting, tentunya yang masuk ke brand kepala atau grade A. Jadi di thrifting itu ada pengkategorian, istilahnya kalau dari bal gitu ya, ada istilahnya brand kepala, itu yang branded sekali atau yang modelnya keren, unik, atau yang vintage, itu masuk ke brand kepala atau grade A. Atau juga yang masuknya brand badan, kalau brand badan itu yang fashion-fashion seperti Uniqlo, Zara, H&M gitu ya, atau istilahnya grade B. Atau juga ada yang brand kaki ya, grade C gitu ya, itu yang brandnya kurang terkenal, motifnya biasa aja gitu ya. Atau yang mungkin brand badan atau brand kepala yang lumayan ada minusnya gitu ya, minusnya tagnya cut atau mungkin ada lubang dan segala macam, itu di dunia thrifting. Kali ini saya akan nge-review yang masuk ke brand kepala, hasil saya hunting thrifting di pasar Cimol Gede Bage. Ada juga sebagian sortir dan juga belanja online saya gabungkan, dan semuanya produknya sudah saya laundry, jadi tinggal pakai aja. Biasanya saya jualan di Instagram lewat live lelang ya, kelipatan 10 ribuan di Instagram kalau beli satuan, atau pengen beli paket usaha juga bisa DM aja ke Instagram Kaos Distro Aja. Oke, kita langsung mulai aja reviewnya, ditonton sampai habis detailnya, karena selain buat nge-refresh, oh produk ini masuk ke brand kepala, ini lagi rame di thrifting, juga buat sharing-sharing aja, santai aja, ngobrol aja. Kalau ada kesalahan dalam penyebutan brand atau mungkin ada brand-brand kepala yang belum saya review, boleh langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita tonton reviewnya.
langsung mulai aja nih. Mulai dari sebelah kanan dulu ya, seperti biasa ada brand apa. Dan di sela-sela saya review, mungkin akan sedikit saya kasih tips-tips dalam mengelola produk thrifting ya. Saya yang pertama, saya punya brand dari Champion. Ini masuk ke brand kepala, Champion. Ini crew neck, size-nya small ya. Nah, size small itu, ini meskipun ini size ontengnya medium ya, tapi ini saya masukkan ke kategori small karena ukuran luar dan Indonesia kan beda ya. Jadi patokannya emang harus Indonesia aja. Jadi kita ukur panjang berapa gitu, dari bahu sampai bawah, dan juga lebarnya berapa nih, dari ketiak ke ketiak itu dihitung lebarnya berapa, berapa sentimeter gitu ya. Kalau misalkan lebarnya masih di 49, 48 itu masuknya ke small biasanya ya. Atau yang 50 sampai 54 itu masuknya ke medium kalau di kaos siswa aja ya, patokannya itu. Terutama untuk hoodie dan juga crew neck. Terus kalau lebarnya 55 sampai 59 cm biasanya masuknya ke large. Dan sisanya apa 560 ke atas itu lebarnya masuknya ke XL. Tentunya kita patokannya juga panjangnya juga harus tepat gitu ya. Enggak semua lebar segitu masuk ke ukuran yang tadi saya sebut. Pokoknya disesuaikan aja lah. Size chartnya bisa di googling aja, di Google size S, M, L, XL-nya berapa gitu ya di Indonesia. Kita review lagi, ini di atas saya sebut tag label ya. Tag labelnya masih aman, Champion. Ininya sablon tuh. Buffalo NYC. Di tangan kirinya ada patch Champion bordir tuh. Aman banget. Dan di bawah saya sebut dengan tag wash. Tag washnya juga ada, lengkap ya, aman tuh. Tag washnya aman. Saya biasanya review tag label, tag wash, karet-karet atau ring tangan bawah, leher, aman semua. Kondisi light new, warna broken white, kondisi light new banget nih ya. Ini harga barunya udah pasti mahal, di thrifting harganya bisa miring. Jadi langsung aja DM ke Instagram kaos distro aja buat yang mau produk ini ya. Mungkin produknya yang saya review kali ini sudah habis ketika di YouTube, jadi mending cepet-cepetan aja ke Instagram kaos distro aja. Lanjut, saya punya ini favorit saya, warna merah Nike. Ini NBA collab sama Nike. Ini adalah dari Houston. Ini grup lawak. Tim basket ya Houston. Nih, tag-nya NBA collab sama Nike, made in China. Bahannya tebel ya, katun tebel. Ada motif putihnya di bagian ketiaknya. Ada patch-nya juga tuh di sini. Keren banget nih warna merahnya. Dan di tangan kirinya ada bordiran NBA Nike. Ini jarang banget cuy. Auto cuan sih kalau ini mah. Meskipun second, tapi ini harganya bisa lumayan nih. Warnanya juga merah, kondisi like new. Tag labelnya aman tadi udah ya. Karet-karet ini aman. Tag washnya, kita cek tag washnya masih ada nggak. Tag washnya di sebelah ke kiri ya, seperti biasa. Tag washnya banyak banget ya, surat-surat nikah, surat tanah, lengkap semua tuh. Bahasa Cina, saya kurang ngerti bahasa Cina. Alhamdulillah, keren tuh ya dapetin. Dapet Nike lagi, crew neck. Ini logo Nike-nya sablon ya, tuh sablon logo Nike sebelah kiri. Tag-nya, tag labelnya warna merah, size-nya medium, made in Vietnam. Crew neck, karet-karet aman, like new. Enggak sih, warna udah agak turun ya. Kalau thrifting, kalau minus warna, minus-minus tipis masih aman ya, namanya juga barang second. Vietnam, made in Vietnam tuh, surat lengkap ya, STNK, BPKB, banyak banget surat-suratnya. Mantap, Nike yang kedua, keren nih, crew neck. Ini juga langsung nih brandnya keluar semua ya, ini hasil sortir saya. Dan tentunya akan saya lelang nanti, keren banget. Atau mau paket usaha juga boleh, ini full print, ini Disney Resort kalau nggak salah. Bener kan, Tokyo Disney Resort, ini warnanya meskipun agak turun tapi ini keren banget nih. Harganya juga lumayan tuh, full print Disney. Yang suka kartun, yang suka Mickey Mouse nih, Disney Resort full print cocok banget ya, dipakai buat sehari-hari atau OOTD-an. Full tag lagi ya, masih aman semua tuh. Lanjut lagi, ada brand sportwear, brand olahraga. Ini hoodie-nya bahan katun dari Adidas, size-nya lumayan gede.
Tuh, Adidasnya ini karet ya, sablonan karet. Tag ini zipper, ada zippernya juga. Ada ukiran Adidas di bagian zippernya. Tag labelnya aman di atas, tag watchnya juga ada di atas. Ada slip 3 di bagian tangan kanan kirinya. Warnanya biru. Terus tag watchnya nggak ada di bawah ya, tag watchnya ada di atas. Apakah ini build up? Nggak ya, ternyata nggak build up. Sorry. Kayaknya ini build up, nggak sih, nggak build up ya. Ada logo Klimalight, bahan sablon di bagian belakang, Klimalight. Nggak sih, nggak build up. Tapi keren ya, keren banget nih Adidasnya. Tag label sama tag watchnya nyatu di atas ya. Ala-ala vintage, ala-ala sleepwear gitu. Adidas lagi, warna putih bersih cuy. Ini Adidas Trifoil yang tadi Adidas Balok logo baru. Ini Adidas Trifoil logo jadul. Tag labelnya aman Adidasnya, size on tagnya small. Ada sablonan Adidas di bagian hoodie-nya. Kondisi like new, rib-rib tangan aman ya, karet-karet aman. Tag watch-nya juga lengkap ya. Enak banget nih. Mantap nih Adidasnya cuy. Terus saya punya Airwalk. Ya, udara jalan. Airwalk. Ini modelnya tartan ya, ada tartannya gitu. Tuh. Keren banget. Hoodie tipis ya, kapunya tipis. Belakangnya tuh ada sablonnya, rame banget tuh. Airwalk Boardwear. Boardwear. Keren banget. Airwalk juga masuk ke brand kepala nih, brand-brand sepatu gitu kan. Terus ada apa lagi nih? Saya punya Military District dari ini mah army-army gitu ya, saya nggak tahu nih, cuman keren aja. Avirex, dari brand Avirex. Mantap banget nih Avirex, banyak kayak gini ya. This Well Defend. Bahannya ini melar ya, sablonnya itu biasanya Military District US Army. Mantap tuh Avirex. Terus saya punya Adidas lagi, Adidas Trifoil di crew neck. Tapi ini fashion ya, fashion, jadi isinya KW-nya. Jadi nggak semua di thrifting itu ori ya, ada juga yang KW-nya. Terutama brand-brand ternama kayak Supreme gitu ya, atau mungkin Bape, kadang ada fashion-nya juga gitu ya. Nih, kayak ini Adidas juga fashion-nya. Tuh, sablonnya kondisi like new ya. Nggak tahu, pokoknya like new banget tuh. Tag label, tag watch aman, cuman tag-nya bukan dari Adidas ya, dari fashion. Terus ini ada crew neck lagi dari Lee. Oh ini ori ini ya, kalau lagi size nya gede. Lee tuh terkenal dengan jeansnya Service Independent. Tagnya aman dari Lee, premium quality. Nah buat ngecek originalitas originalnya bisa cek tag label, tag watch nya tuh. Tag label, tag watch nya Lee. Bahannya aman dan bisa di googling juga ya, ini ori apa enggak. Terus saya punya brand Puma. Ini banyak knitwear, Pumanya sablonannya ini bordir ya, jadi nggak akan ada crack. Size nya enak ya, size sejuta umat nih, size L banyak yang nyari. Tag watch nya nggak ada nih, tag watch sama tag labelnya nggak ada cuy, Pumanya cuy. Tuh, kalau Puma sih jarang sih yang KW, kalau Puma mah rata-rata ori kalau Puma ya. Cuman ini nggak ada, tag labelnya nggak ada, tag watch nggak ada. Sayang banget, harganya lumayan tuh knitwear sekarang ya. Terus ada brand Polo. Ini di video sebelumnya juga saya dapat Polo yang gambar orangnya dua. Kalau ini satu ya, gambar naik kudanya. Ada angka tiganya juga sama di video sebelumnya tuh, tiga. Terus tag labelnya Polo Laplauren, made in-nya Bolivia. Jauh banget Bolivia. Size nya small, tag washnya aman ya tuh. Satu aja tag washnya. Katanya bahannya kartun, hoodie ya. Terus saya punya Adidas. Adidas kalau ini ada nih ya, logo Adidasnya ada. Adidas Balok, spell out, kondisi light new, hitam pekat, karet-karet aman, dan tentunya tag watchnya juga masih aman ya. Tuh, tag watchnya aman. Enak banget nih, bahannya nggak terlalu tebel ya, bisa dipakai buat sehari-hari cuy. Ini apa sih ini? Size-nya L, ada size L. Tapi ini fitnya ke medium sih kalau Asia. Okay, tumpukan pertama. Selanjutnya kita lanjut lagi ke tumpukan selanjutnya. Ini ada
sekitar berapa lagi ya, 20 piece lagi. Kita reviewnya santai aja, sampai nge-review ini brand kepala itu apa aja ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Cece Hermawan ya, untuk sharing-sharing. Pokoknya kalau ada yang minat atau misalkan pengen nawarin produknya, boleh juga ke Instagram Kaos Disco aja. Tentunya kalau harganya masuk, bisa transaksi. Dan buat teman-teman yang pengen belanja di Kaos Disco aja, boleh banget langsung ke Instagram, atau pengen ke store-nya, bisa di store di Kaos Disco aja, itu ada di Kota Banjar, Jawa Barat ya. Langsung aja di googling Kaos Disco aja. Buat teman-teman yang ada di sekitaran Kota Banjar, Jawa Barat, boleh langsung mampir ya, masih home store ya. Insya Allah nanti kalau ada store-nya akan saya update di Instagram ya. Lanjut, saya punya ini dia jonggolnya, atau istilahnya, wah ini leluhurnya. Ini saya punya warna kuning, ini dari Bape Betting App. Ini keren banget, ini streetwear. Tuh, tag labelnya masih aman, AP Sell Never Kill App, size L, full print depan belakang tuh, motifnya kayak gini. Tuh ada logo Bape nya di bagian sablonannya. Tag wash nya juga aman ya, made in Japan. Ini streetwear Jepang. Ini brand-brand kepala seperti Bape seperti ini udah saya review. Bisa langsung nonton videonya brand-brand yang masuk ke brand kepala atau brand streetwear. Klik linknya di atas ya. Oke, ini dia. Ini salah satunya brand streetwear. Contoh produknya. Brand lumayan ya streetwear. Mahal nih Bape nih. Selanjutnya ada juga brand Lacoste. Ini warna pink Lacoste-nya cocok buat cewek. Ini logo Lacoste-nya, madep kiri ya, si buayanya. Kalau madep kanan, itu krokodil brandnya, beda lagi ya. Kondisi light new, mantep banget warna pink-nya nih. Baby pink, grip-grip aman semua nih buat cewek. Lacoste-nya mantep nih, logo buaya. Tag wash-nya juga aman ya. Enak banget sih, bahannya katun ya, lembut ya. Terus saya punya dari GAP. GAP, ini hoodie, polos. GAP-nya Authentic Sweatshirt. Tuh, tag labelnya aman, polos. Di hoodie-nya ada patch logo GAP-nya. Karet-karet masih aman semua ya. Dan tag wash-nya enggak. Ya, tag wash-nya enggak ada ini. Tag wash-nya enggak ada ya, cuma tag label doang. Tuh. Oh, ada tag wash-nya di atas tuh. Tag label, tag wash-nya di atas ternyata. Palingan enggak ada di bawah. Terus saya punya ini nih yang kemarin saya jual, lumayan nih harganya nih. Ini dari Under Armour cuy, kalau nggak salah. UA. Oh bener kan, Under Armour tag labelnya ya. Ini warnanya hitam, model-model army gitu, cuman warnanya hitam. Tuh sablonan logo Under Armour-nya, belakangnya juga tuh motif-motif kayak gini, army gitu, keren banget ya. Kondisi light new, bahannya bisa melar, polyester biasanya. Under Armour made in Malaysia, mantap sekali cuy. Terus saya punya nih yang suka kartun-kartun seperti saya juga nih ya, ada dari Snoopy. Ini Snoopy and Woodstock. Tuh, gambarnya Snoopy lagi meluk Woodstock. Tag labelnya ini dari Peanuts Official ya, Official Peanuts. Tuh, masih aman, warnanya abu, dan tag washnya juga masih lengkap ya, size nya double L di sini. Tuh, buat yang mau langsung aja ke Instagram aja ya. Terus saya punya brand dari Champion lagi ya. Champion ini bahannya mulus banget ya. Ini logonya, gambarnya Ontario 86. Ini beda-beda ya sablonan si Champion ini dari tadi. Champion size L, patchnya aman tuh Champion. Terus tag washnya juga masih aman cuy. Tuh, masih aman ya. Ini saya review atau saya satu-satu detail ya, ya. Kayak hoodie, tag label, tag wash. Karena emang kalau buat jualan harus detail ya. Kita jujur aja ke customer bahwa ini produk second, produknya kondisi seperti ini, kalau ada minus saya sebutkan gitu ya. Dan yang hobi thrifting pasti tahu lah ya, namanya produk second tapi branded itu masih worth it dengan harga yang lumayan murah gitu ya. Lanjut lagi ada Adidas nih, crew neck. Bahannya Klima Light, kartun Klima Light tuh ada di bagian belakang. Motifnya strip 3 ya, di tangan kanan kirinya tuh hitam dan biru.
Teklape aman, made in China, size medium. Warnanya udah agak turun ya yang ini. Tag washnya masih ada nggak? Tag washnya nggak ada di bawah. Apakah di atas juga? Nggak ada ya, tag washnya nggak ada, cuman tag labelnya aman tuh. Adidas. Selanjutnya saya, oh ini nih brand Jepang kalau nggak salah. Ini apa namanya? B1 Soul. B1 Soul biasanya gambar bebek ya, duck dude biasanya. Ini tulisan aja. Tuh motifnya masih bagus. B1 Soul, tag labelnya aman. B1 Soul. Bagian dalamnya pink nih, di bagian hoodie ya. Kalau dalam ini sih tetap hitam. Belakangnya polos, kondisi aman banget, rip aman, tag label aman, dan tag washnya juga aman. Tuh, ya, tag washnya juga aman. Warnanya hitam pekat nih, enak cuy. Dan ini dia, ini brand yang udah jarang banget saya dapetin ya, yaitu Dickies. Dickiesnya tiga warna lagi cuy, keren banget ini. Tulisannya ini bukan minus ya, ini model fontnya kayak gini ya. Beach Kiss, mantep banget Beach Kiss nih ya. Tiga warna gini. Belum pernah saya dapat Beach Kiss kayak gini. Tag labelnya aman banget cuy. Oh ini Japan Market ya. Japan Market, tuh. Tuh, tag labelnya aman. Ini Japan Market bedanya apa? Kalau Japan Market itu ukurannya jadi dua tag labelnya. Tag label logo Beach Kiss, tapal kuda ini. Dan tag label ukuran. Kalau yang selain Japan Market itu tag label dan ukurannya jadi satu. Banyak katun, lembut dan tebel. Ada patchnya di Kiss di sini. Kondisi like banget tuh logo tapal kuda. Wah ini cuan banget cuy. Tag washnya juga aman ya. Belakangnya, keren pokoknya ya. Polos, tiga warna di Kissnya. Auto cuan di Kissnya. Hoki banget cuy. Biasalah, biar hunting di pasar harus sabar gitu ya, nyari-nyari produk thrifting itu sabar. Oh ini enak dipandang, enak buat dijual lagi bisa ya, atau bisa dipakai juga ya produk-produk thrifting. Enaknya kayak gitu, kalau kita punya produk thrifting, kita pakai dulu, kita jual lagi juga masih aman ya, karena produk second juga. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa di follow Instagram Kos Disclosure dan juga di subscribe channel Cucu Hermawan biar tidak ketinggalan kalau ada video-video menarik tentang bisnis marketing dan juga thrifting ya. Kita lanjut lagi reviewnya ya, sambil kita nanti ngobrol-ngobrol aja, sharing-sharing. Ini ada brand fashion, cuman ini keren banget, brand Tiger, tuh belakangnya cuy. Ini buat anak-anak motoran biasanya cocok kayak gini, atau yang suka streetwear, double L, size-nya gede, banyak katun tuh. Ini keren aja tuh belakangnya, makanya saya ambil ya. Terus saya punya Nike Center, warnanya pink, made in China, spell out Nike-nya ya, cocok buat cewek. Tag labelnya aman, kelihatan kan? Tag washnya juga aman banget tuh, banyak sekali tag washnya. Terus ada GAP, wah ini GAP udah pada tahu, GAP Nike udah biasa ya, udah sering saya review. Tuh GAP-nya ini GAP made in Indonesia. Nah ini jarang banget nih, made in Indonesia. Tuh biasanya kualitas terbaik nih, made in Indonesia. Terus rim aman juga. GAP-nya di bordir, GAP made in Indonesia. Adidas lagi nih. Tuh kan satu brand aja Adidas, motifnya beda-beda. Tuh gak ada yang sama nih, dari sekian ratus jarang banget yang sama, jarang, paling satu atau dua brand aja itu yang benar-benar kembar gitu ya. Ini beda-beda cuy, ini Adidas tuh tag labelnya kayak gini ya, tag labelnya beda, motifnya ini sarut-sarut, keren banget cuy logo Adidasnya tuh. Mantap ini Adidasnya cuy, banyak kartun. Ini sambil sharing aja, sambil ya nonton kayak gini tuh, sambil oh tahu ini brand Adidas, motifnya kayak gini, oh ada gitu ya. Apalagi kalau nemu motif yang beda gitu ya, terus kita dapat harga murah, enak banget nih. Biasanya jarang-jarang sih harganya murah. Biasanya kalau motif kayak tadi kan Dickies-nya tiga warna tuh jarang kayak gitu. Biasanya kalau orang seneng Dickies, berani gitu ya, berani spend money, spend duit buat beli yang jarang gitu ya. Terus terakhir, bukan terakhir sih, sorry. Ini ada brand vintage ya, dari gak tau ini brandnya LE masa, belum saya cek lagi. Brand vintage, ini ada copyrightnya 99, tahunnya 1999 dari Killer Bees. Tuh, ada copyrightnya di sini. Ini warnanya udah turun banget, kelihatan banget jadulnya, vintage-nya nih.
buat yang suka-suka vintage, warna turun itu justru menandakan bahwa dia ngerti brand vintage. Tuh. Ini tahunnya 1999, coy. Bahkan ketika kita belum lahir kali ya. Pas 99 sih saya udah lahir sih. Cuman saya baru tahu gitu ya. Awet banget berarti kan produknya ya. Kualitas berarti terjamin ya. Selanjutnya saya ada produk dari Reebok. Wah, Reeboknya warna putih bersih. Mantep banget, cuy. Tuh, motifnya kayak sarang laba-laba. Bukan sarang, kayak laba-laba gitu ya, spider-nya gitu. Reebok ini buat dia, Reeboknya bagian belakangnya polos, putih bersih. Size-nya size L ya. Tag label aman, tag wash-nya di atas kali ya. Enggak ada di bawah, eh. Oh, tag wash-nya ada di atas tuh. Model-model vintage gitu ya, streetwear juga. Keren Reeboknya, cuy. Nah, ini favorit saya di produk kali ini, saya hunting dan size-nya gede banget. Ini brand Joker. Oh, ini terkenal banget nih, anti hero-nya Batman, Joker. Ini buat di semua 1969 klasik, dan ini official Joker, cuy. Tag labelnya size XXL, official Joker tuh. Gambar Joker kan gambar badut ya, si apa namanya? Topeng badut. Di sini ada listnya tulisan Joker. Warnanya hitamnya masih pekat. Rib-ribnya masih aman banget, dan di belakang ini ada sablon logo Joker nih. Tuh. Ada patch-nya juga Joker. Langsung cuy, Joker nih. Ini yang suka DC komik, apalagi nonton Batman pasti tahu lah ini Joker ya. Ini tag wash-nya juga masih aman ya. Tuh. Sayangnya ini gak ada tahunnya. Kalau ada tahun copyright masih cakep lagi. Ini keren banget. Ada ini apa nih? Oh, di belakangnya cuy ada Joker gini nih. Tuh. Joker. Nanti kita cek ini tahun berapa ya. Tuh, ada karet Joker. Banyak berat banget katun. Masterpiece lah ya. Kita simpen dulu. Saya juga selain hobi juga koleksi juga brand-brand yang vintage, brand-brand yang luxury gitu ya, yang streetwear. Keren, keren aja gitu buat pajangan. Terus saya punya alat suka jan. Tuh, ini keren banget motifnya, motif bunga-bunga gitu ya. Tuh, mantap. Suka jan itu bukan brand ya, tapi motif bunga kayak sakura atau hewan kayak naga atau macan khas-khas Jepang lah ya. Belakangan juga tuh, sampai belakang motifnya. Tuh, keren banget sablonannya. Ini kalau dari label, tagnya dari Red Ear ya, telinga merah. Tuh, logo kelinci. Ada salah satu telinganya warna merah, Red Ear. Terus, tag wash-nya aman gak? Tag wash-nya gak ada. Ini saya ambil karena motifnya keren banget ya, ala-ala suka aja. Saya suka ke Jepang-Jepangan ya. Ya, semua Jepang saya suka. Animnya tentunya ya, budayanya dan semuanya ya. Terus yang warna pink, saya punya apa nih? Champion, cuy, champion dari ini motif nih. Sablonnya lucu banget, dan ini cocok buat cewek sih. Main nih. Tag label aman tuh. Ya, ini udah digunting biasanya dari toko kalau gini ya. Jadi nggak semuanya bekas dari orang, ada juga bekas dari toko ya, yang dead stock biasanya. Dan ini, build up cuy, nggak ada jahitan samping kanan dan kirinya tuh, build up cuy, banyak katun. Mantep banget, di tangannya ada, nggak ada. Build up nih berarti keren nih. Cuman ini nih, minusnya nih, ada, bagian di sini. Emang motifnya kali ya, kalau cewek ada belahnya kayak gitu ya, di bagian depan kali ya. Talinya nggak ada ya. Minusnya itu aja, antara minus emang apa emang motifnya seperti itu ya. Selanjutnya ada brand fashion kayaknya nih. Banyak polyester ya, masih bisa melat, cocok buat olahraga, adem banget nih. Ini gak tau nih brandnya, cuman saya keren banget aja tuh. Good for ourselves. Ini minusnya di bagian ini ya, bolong. Ini buat bonus aja, saya gak ngecek nih ternyata ada minusnya di sini. Brandnya dari T-Box tuh keren banget, bagus banget padahal ya. Belakangnya polos, sablonannya aman, cuma nggak kelihatan ya ada minusnya di sini tuh. Duh, ternyata masih dapat aja gitu yang minus, padahal udah saya sortir pelan-pelan gitu ya. Selanjutnya saya punya, Fans of the Wall. Nih, Fans, tag labelnya Fans. Tuh,
logonya keren banget cuy, logo Fans of the Wall, dan ini hoodie banyak katun, tipis, nggak terlalu tebel, polos, dan ini ada patch di bagian bawahnya Off the Wall ya, tuh di bagian sakunya, patchnya, tag label tadi aman, tag ghostnya ada nggak? Tag ghostnya juga ada ya, tuh tag ghostnya ada, warnanya grey, abu-abu gitu ya, keren banget ya, tuh polos sih, ada kancingnya di sini, kancing, cuman di sini kancing tengahnya yang hilang nih cuy, kancing tengah bisa dipindahin aja ya, kancing atas pindah ke kancing tengah aja kali ya, tuh mantep banget. Selanjutnya saya punya yang warna merah ini dari Baleno. Ah, ini Baleno itu brand yang biasanya collab-nya sama anime atau kartun-kartun ya, kayak One Piece biasanya pakai Baleno. Tuh, Baleno. Warna merah cerah. Baleno Balance. Saya kira ini New Balance tadi ya, ternyata Baleno. Terus belakangnya juga ada Baleno-nya tuh, ada patch-nya ya. Banyak kartun tebal tapi nggak terlalu berat. Selanjutnya saya punya dari brand Coca-Cola, cuy, Coca-Cola, yang suka minuman Coca-Cola cocok banget. Nah ini yang saya bilang tadi, nggak semuanya bekas ya, ada juga ini dead stock dari toko nih, masih ada tag labelnya, bukan tag label, tag dari Coca-Colanya tuh ya. Terus ini size-nya medium tuh, dan ini karet. Mantep ya Coca-Colanya, kondisi like new, putih bersih, iyalah like new, masih ada tagnya, tag bosnya aman banget. Oh ini collab sama GU nih, sekelas kayak Uniqlo ya, mantep banget. Semua produk di Kaos Isro aja itu sudah di laundry ya, jadi siap pakai atau bisa di laundry lagi. Biasanya sekali laundry itu masih ada bulu halus-bulu halusnya ya, jadi diusahakan di laundry lagi aja ya. Ini udah wangi sih, udah bersih lah ya gitu ya, bisa langsung pakai karena udah di laundry kiloan cuy. Selanjutnya saya punya dari Converse, Converse-nya tag labelnya Converse, Chuck Taylor All Star ya. Terus tag wash-nya juga masih aman dan karet-karet aman, kondisi light new ya, size-nya medium. Terus saya punya Nike warna merah, cuy, ini Nike-nya kayaknya fashion deh. Tuh, Nike-nya Nike KW gitu ya, cuman like new banget. Tuh, tag labelnya nggak ada, tag-tagnya nggak ada tuh, nggak ada tag-tagnya, cuman Nike doang tuh sablonnya, polos lagi, spell out Nike, tag-tagnya nggak ada, belakangnya polos, dan bahannya juga kelihatan kalau dari bahan tuh ini lembut sih, cuman nggak berat gitu ya, enteng banget. Terus saya punya Fans of the Wall lagi nih, Fans cuy, Fans jadul, Fans Skateboard. Fans ini bagian depannya, bagian belakangnya tuh logo Fans, keren banget kan, warnanya hitam pekat, like new nih, tag labelnya aman dari Fans, mantap, size nya medium. Fans.com, tag washnya ada gak? Tag washnya lengkap ya, ada tag washnya cuy, aman. Selanjutnya ada hoodie dari brand Outdoor, emang namanya Outdoor ya, Outdoor nih, nih patchnya aman, nih full print depan belakang Outdoor, tag labelnya ini lengkap Outdoor size L, dan tag wash seperti biasa kita cek juga masih ada ya, kondisi like new, karet-karet aman semua ya, pokoknya mah terbaik lah ya. Terus ada Champion lagi nih, basic ya, polos warna hitam, tag-nya aman, dan ada patch-nya copot cuy, tuh minus lah ya, patch-nya copot di sebelah kiri. Buat yang mau Champion ini, polos ya, anggap aja ini polosan aja. Ternyata ada minusnya, karena kelondri kayaknya nih, di logo Champion, biasanya ada logo Champion-nya ya. Selanjutnya saya punya dari brand Villa, warna merah juga, Villa. Terus di bagian hoodie ada tulisan Villa-nya ya, dan tag labelnya ada Villa, bahannya katun, lembut, karet-karet aman, tag wash-nya juga aman ya dari Villa. Terus saya punya Adidas, ini sama kayak tadi, ini kayaknya kembar nih, cuman yang ini Adidas-nya, enggak ding, beda. Adidas warna putih bersih, tag labelnya aman, Adidas-nya size-nya medium, di belakangnya ada logo Adidas-nya juga tuh, bahannya tipis ya, enak nih buat dipakai sehari-hari ya. Dan yang terakhir saya punya
brand dari GAP, warnanya Tosca, di bordir. GAP ini made in-nya made in Kamboja ya. Tag labelnya aman. Tag washnya kita cek dulu. Tag washnya nggak ada. Nggak ada. Oh ada di sebelah kanan belakang. Tuh, tag washnya ada ya. Mantap, GAP-nya full tag, kondisi light new, warnanya jarang-jarang ini ya. Oke, itu semua review produk-produk brand kepala di thrifting ya, masuk ke brand kepala. Dan tentunya unik-unik, motifnya aneh-aneh gitu ya. Satu brand bisa banyak motif dan bisa banyak ukuran. Jadi kalau ada yang nanya, Kang pengen Adidas, Adidas yang seperti apa, ukuran seperti apa. Jadi kalau yang mau produk-produk yang saya review ini mungkin di YouTube udah habis. Jadi cepet-cepetan aja ke Instagram Kaos Distro aja. Biasanya saya lelang keluhan ya, kelipatan 10 ribuan ketika live di Instagram Kaos Distro aja. Kalau yang pengen beli paket usaha full branded juga bisa ya, pengiriman dari Kota Banjar Jawa Barat. Langsung aja DM ke Instagram untuk harganya. Karena mungkin harga thrifting naik turun ya, kadang lebih mahal atau murah. Atau buat sobat yang pengen beli langsung bar segelnya dari Korea biasanya, sobat bisa langsung DM juga ke Instagram. Untuk harga juga berubah-ubah. Jadi ada bar hoodie, ada bar crew neck, ada bar kaos. Insya Allah saya usahakan buat sobat yang mau mulai usaha langsung thrifting dan pengen langsung beli bal juga bisa ya. Dan untuk bal saya kasih tahu juga ya, bahwa isi dalam bal itu kita sama-sama nggak tahu karena masih disegel dari luarnya ya. Jadi anggap aja beli kucing dalam karung. Biasanya nih, biasanya dalam bal itu pasti ada brand kepala, badan, dan juga brand kakinya ya. Tentunya berapa persennya itu random banget ya, nggak ada patokan khususnya. Brand kepalanya berapa, brand badannya berapa, nggak ada. Jadi random aja, hoki-hokian aja. Kalau misalkan balnya jong, ya itu mungkin kita harus siap aja gitu ya dengan resiko bal jong. Apakah saya pernah? Sering. Sering buka bal jong ya, sering aja. Sering dapat bal bagus ya, sering juga ya. Jadi sering enggaknya segimana kita sering bongkaran bal aja ya. Kalau sekali jong ya, ya udah saya sekali aja bongkarannya, nggak nyoba lagi. Kalau saya, kalau namanya bisnis, siap rugi ya, siap ngeluarin duit banyak, ngeluarin waktu banyak, dan kalau untung itu hoki aja ya. Intinya kalau siap bisnis ya tentunya harus terjun dan siap capek juga ya. Ya semua resiko dalam bisnis pasti ada, bisnis apapun, kayak tadi saya sebut bisnis jadi reseller, bisnis brand sendiri, atau bisnis thrifting, semuanya punya resiko, capek. Pokoknya siap dengan resikonya masing-masing lah, istilahnya gitu. Oke, itu aja review kali ini. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Silakan tuliskan kolom komentar di bawah kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin permintaan gitu ya. Mudah-mudahan bisa kita review bareng-bareng di pertemuan lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih banyak sudah nonton dan juga jangan lupa di subscribe channel Cucu Hermawan agar tidak ketinggalan kalau ada video-video menarik tentang dunia bisnis, marketing, dan juga thrifting. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat berkarya.